back to my channel. Kali ini Ibnida, annyeong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku mau buat reactionnya dari Secret Number Privacy Performance Video. Ini pertama kalinya aku nonton Secret Number bawain lagu ini. Aku gak tahu, aku belum pernah lihat performance videonya seperti apa dan koreografinya seperti apa. Jadi ini benar-benar pertama kali aku, dan ini videonya baru di-upload 2 days ago, 2 hari yang lalu. So, oh ya, ini banyak banget yang rekomendasiin ini di kolom komentar. Jadi aku buat videonya, dan aku juga memang suka Secret Number. So, aku juga mau melihat. So, let's get it. Langsung aja aku buat videonya ya. Let's get it. Let's go. Okay, Secret Number. Yo. Okay, Privacy Performance Video. Wah. Okay, pertama kali langsung disuguhin dengan si cantik. Oh. Dia lebih mencolok dengan rambut merahnya. I like it. Aku suka. Oke, okay, Gita. Wow. Oh, gila cantiknya dia. Guys. Aku suka. Wah. Wah, aku suka part yang di sini. Yo, Jimmy. Okay. Rap line. Oh. Wow. Ini jujur sih, untuk lagu ini baru sekali ngedengar aku langsung suka. Gila, dia mirip Jenny loh. Pikirnya dia mirip Jenny sih. Eh, aku bukan mencoba meng-compare ya. Aku hanya bilang dia ada vibes Jenny-nya di bagian sini. Mulut, hidung ke bawah. Oh. Privacy. Dia yang bilang. Wow. Aku sekarang pakai nada aja aku ngomongnya. Kok gila ini lucu banget sih mereka. Menurut aku membernya, secret member ini komposisinya tuh kayak pas banget, semuanya cocok sih. Wah. Untuk kali ini aku sudah tidak kaget lagi melihat Secret Number yang performance-nya itu selalu nggak kayak rookie. Aku sudah nggak kaget lagi, aku sudah terbiasa dengan itu. Mereka itu rookie yang performance-nya tuh udah kayak girl band legend yang sudah debut like 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin. Itu terlalu keren sih, tapi sekarang aku benar-benar sudah tidak kaget lagi karena Secret Number selalu seperti itu, selalu keren dan selalu nggak kayak rookie, sekalipun nggak pernah kayak rookie.
mereka tuh udah kayak sumbe senior ya nggak sih? Iya, dan aku sekarang sudah tidak kaget lagi dengan itu gitu loh, karena mereka itu selalu nggak pernah jelek. Aku sudah sebelum nonton aja nih Secret Number, sebelum nonton aja aku pasti udah tau ini udah pasti bagus, ini udah pasti keren, karena mereka itu nggak seperti rookie. Iya gak sih, kayak udah luwes banget sih, sumpah. Dan komposisi membernya itu bagus banget, dan aku suka tadi sama apa outfitnya mereka itu bagus banget, cocok dipakai sama setiap membernya. Biasanya kan, sorry banget, misalnya ada girl band gitu, aku ini misalnya ya ada girl band gitu yang outfit sama diri dianya tuh nggak cocok, tapi kalau ini tadi outfit yang ini tadi tuh bagus, cocok banget juga sama nuansa lagunya. Aku juga suka koreografinya, privacy kayak gini, I like it, pokoknya keren banget. Secret Number selalu keren, mau gimana pun juga selalu keren. Aku udah nggak kaget lagi karena selalu gak pernah mengecewakan. Ya aku nggak tahu lagi mau ngomong apa, Secret Number itu selalu the best, debak, cinca, wonjo, debak, hol. Yaudah kalau gitu, segitu dulu aja reaction aku untuk Secret Number ini, karena aku sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi selain cinca, wonjon, debak, hol, amazing, awesome, keren. Yaudah kalau gitu, jangan lupa maksudku follow Instagram aku di sini, komen dan like video aku, juga subscribe juga channel aku. Dan kalau kalian mau aku nge-reactionin yang lain-lain lagi, kalian bisa komen di bawah sini, request apapun itu, insya Allah bakal aku baca dan insya Allah bakal aku buat videonya, insya Allah. Dan yaudah kalau gitu, oh ya, by the way, untuk komen, like, follow, and subscribe-nya aku gak maksa, sekali lagi aku gak maksa, aku tidak maksa, yang mau aja, yang mau support aku, yang mau aja, dan kalau yang gak juga gak apa-apa. Dengan kalian udah nonton video aku juga, aku udah thank you banget, pokoknya. Yaudah kalau gitu, see you on the next video. Tunggu dulu, thank you for watching, see you on the next video, annyeong, bye-bye, waalaikumsalam.